Yes. Okay. Emang boleh masuk ke dalam? Boleh. Loh, kemana kita? Tahu ya? Salah kita kesini. So tahu Paula lihat belum yang kita tunggu aja. Sini aja. Halo, ini yang punya nih. Ini Paula, nama Kiano. Ini kecil di bawah. Mau lihat motor home-nya buat jalan-jalan. Jadi kita mau ke motor home, mau ke bus dulu nih? Kita ke bus, sama aja lah. Sama aja, boleh. Bos Q juga pasti udah pada penasaran kan sama hasil modif bis dan motorhome Papa Baim? Sekaligus cari tahu yuk, apa sih motorhome itu? Jadi, gini loh. Motorhome itu adalah mobil, bukan bus. Bener ya? Betul. Itu ya, yang dibedain. Prinsipnya sih sebetulnya itu lebih dari ke arah fungsi ya. Jadi di mana kita bisa nyetir sendiri. Dan yang paling penting, kalau ceritanya lu jalan-jalan terus udah gitu sampai ke satu tempat, setelah itu lu tidurnya di hotel, itu bukan motorhome namanya. Motorhome itu mesti bisa tidur di dalam mobil, ya. Benar. Motorhome itu harus mengakomodasi bisa tidur di dalam mobil, itu namanya motorhome. Jadi keadaan mati bisa nyala AC. Ya, AC-nya pakai genset. Ada AC. Nah, ini yang buat kita berbagi, sudah dikosongin. Ya, wah. Sudah diberantakin ya. Jadi udah beda ya sama terakhir lu lihat. Beda ya, ini. Ayo kita lihat dalam. Sok, Pak. Ayo, saya lihat ya. Wow, kosong. Paula mentok nih. Hati-hati ya, ada besi-besi kecil-kecil ini. Paula mentok. Itu dia penampakan bis Papa Baim setelah isinya dibongkar, Bos Q. Wah, apa sih? Oh, enggak. Nih, mentok, sayang. Ya, di situ mentok. Ternyata bis standarnya begini ya? Bus ini kayak seperti ini. Kenapa kita waktu itu naiknya agak-agak jauh ya itunya? Iya, kayaknya agak turun ya. Ini kayaknya mentok banget ya. Iya. Original bus kurang lebih begini. Apa ketinggian? Tapi ada ya, dua doang. Kemarin yang dilihatkan. Beda. Ikut ya. Ini mau busnya Kiano untuk berbagi nih. Sekarang layoutnya masih tetap yang kemarin. Ada nanti lagi di mall. Nanti kita di sana. Ya, nanti kita ngomong di dalam aja. Dalam aja ya. Iya. Satu hal lagi, gua mau kasih lu dengar suara mesinnya. Boleh. Tolong dong minta si Polik mana? Nyalain. Jadi ini sih baru sekilas doang ya, gua layer satu bahan kayak gitu tuh. Bahan kayak pisau gini nih, ini peredam. Peredam nanti. Jadi biar suaranya nanti lu bandingin, ini di bawah itu udah dikasih satu layer. Oh udah ya? Berapa tahun udah, Pak? Saya sudah, wah zaman lu bikin mobil aja kan udah 2005 ya? 2005-an ya. Ini zaman orang-orang belum ada gitu, kamu bilangnya begitu ya? Iya. Agak kesinian dikit deh, gue udah dengerin deh, itu deket banget udah. Oh iya benar. Iya, belum orang yang mulai ini, aku udah. Makanya kemarin waktu pas kita beli, aku bilang, mau dong dibikin dua gitu, kata dia, gak usah, katanya gak ini. Karena saya udah pernah. Mobilnya sih, itu kemarin. Nah, nanti kasih lihat tuh. Jadi gak kegunainnya, lama-lama bosen sendiri kalau aku. Kalau ini beda. Tapi kalau gua itu ya, kalau yang kemarin-kemarin lu lihat ya, sorry kayak misalnya, kok bener-bener cuma dua? Iya, bosen. Enggak, kalau saya punya ini nanti kita lihat. Ya, kita lihat. Bisa Anda berdua duduk di kursi kerajaan, ya? Bisa. Si kecil masih ada bangku kecil di depan, ya? Di dalam kabin itu, dan si Neni itu masih ada bangku kecil. Oh iya, harusnya itu begitu. Iya, jadi ya, kita gak bener-bener dua jadi orang. Jadi kalau pas misalkan lu lagi mau kondangan berduaan doang, ya lu tinggal berdua dengan nyaman. Ya. Tapi kalau misalnya bener-bener cuma ada Neni, ada ini. Ada Neni, ada si ini, bisa. Juga gak usah bawa mobil lagi. Mobil dua, iya. Gak ribet kan jadinya. Nanti kita lihat deh. Oh iya, bos.
Kalau misalkan motor home itu bisa pakai AC kalau ini mati, kenapa ini enggak? Bisa juga? Bisa juga. Bisa, nanti konsepnya kalau mau. Boleh, gitu aja bang. Biar jadi itu ya. AC, iya, tapi pasangin genset ya. Iya. Pasangin AC tambahan. Iya, gitu aja ya, San. Kan yang motor home itu, dia itu bisa AC nyala tapi mesin mati. Ini kita begitu aja ya, supaya kita aman ya, soalnya suara ya. Iya. Unik AC-nya. Iya, Kang. Boleh, Kang. Tapi ya gantinya suara mesin jadi ada suara genset. Tapi kan di luar ya, tapi lebih mendingan ya, lah. Lebih mendingan dong. Nah ini lu dengar nih udah tutup nih dibandingin yang kemarin. Tapi kan nanti kalau nggak live ya. Pakai yang tadi lu bilang itu tapi harusnya nggak mati. Enggak, nggak nyala, mati. Tapi suara gensetnya ada kan? Suara genset pasti ada. Tapi nanti yang tipis aja ya. Sama. Beda-beda tipis sama yang ini sekarang. Oke bosku, wah ngobrolnya udah panjang banget mengenai bus ini nih. Tadi tidak kita kasih tahu detailnya supaya surprise buat kalian semua. Sekarang kita ke motor home. Nah ini dia nih, keren banget motor home-nya nih. Habis ini Papa Bayi mau ngajakin Mama Paula dan Kiano lihat motor home-nya. Wah jadi makin penasaran dong ya. Mana motor home-nya, lihat dong om katanya. Kiano kesini melihat motor home. Keluarga Bosi juga pasti melihat motor home-nya kan? Kayak gimana sih nanti yang kita bawa? Paula juga belum lihat loh. Yuk. Alhamdulillah. Mana nih motor home-nya? Papa mau langsung bawa loh. Depan. Wah itu dia motor home-nya. Wow, keren banget. Keren banget motor home-nya nih. Tuh saya motor home-nya tuh. Ini. Kerennya. Wow. Ntar ya lagi di ozon. Oh iya. Biar steril. Jadi kita setiap sebelum pergi juga pasti disinfektan dulu. Apa sayang? Mau lihat? Itu lihat tuh. Wow, keren banget ya. Ih, lucunya. Kiano mau lihat itu tempat tidur belakang itu. Hah? Tuh bisa kan Kiano tuh bisa dibersihin. Iya, suka di jalan ya. Iya, sayang. Yuk lihat. Kompor sayang. Wah, itu sink. Itu sink. Ada kulkas, sink. Mau kemana kita, Kiano? Kita ke Mama, mau ke Mama dulu. Mau nyekar di Mama di Purwakarta. Jadi di ozon dulu, kalau bisa mau lihat tuh, lihat tuh. Tuh, tuh dia ozonnya pakai itu tuh. Tuh. Oke, ozonnya pakai itu, katanya tunggu sampai beberapa menit baru kita boleh masuk ya, supaya clear semuanya. Mantap. Oh, udah nggak sabar ya? Nggak apa-apa, dia maunya ke situ. Kiana mau naik situ, ayo sini. Sini. Oh, Kiana ke situ dulu, lihat sini dulu. Papa mau kasih lihat. Kiana lihat sini. Kiana. Oh, Kiana bisa tidur ya, enak banget nih. Apa-apa. Itu abis itu ke situ, sini dulu. Apa-apa. Sini. Oh, mau ke nyetir, Kiano mau nyetir. Woi, Bos Q, ini dia motor home yang akan kita bawa. Apa nih? Ini barang-barang ini nanti yang buat di depannya pas segala macam. Lu beneran mau tidur di dalam sini? Hari ini lebih ke arah bawah dulu, mau nyekar ke Purwakarta. Oh, ya udah kalau kita nggak usah pakai begini-beginian ya. Belum. Ya udah, ya. Kesana, yuk. Mau Mama ke depan atau nggak mau itu? Mau nyetir Ma, Kiano Ma. Hey, dadah, bye bye Kiano. Kiano bye bye. Hah? Manual. Nggak apa-apa biasa. Itu sini duduk nyetir. Sini nyetir, duduk nyetir. Oh, mau nyetir Ma, Kiano. Oh, seneng banget tuh lihat.
Coba kita diajarin yuk, biar kita nanti bisa berangkat nih. Mulai dari ini dulu ya, konfigurasi kursi. Oke, gimana? Nggak usah deh. Nanti dulu ya, itu ya. Ini, oh ini apa? Ini portable, nah. Jadi bisa dibikin sofa, dibikin bisa. Oke. Bisa tempat tidur. Sendirian. Oke. Nah, buat nanti kalian ke belakang. Oke. Full. Kalau kamu jadikan sofa. Oke. Terus ininya tadi apa? Maju mundur saat. Oh, maju mundur seperti biasa ya. Betul. Oh, ini kalau misalkan naik duduk ya. Oh, buat berhadapan. Kalau berhadapan tinggal diputer. Iya, tinggal diputer. Jadi kalau misalkan mau makan itu tinggal diiniin tuh, ini makanan gini ya. Tuh. Komis. Ada cetakan yang loh. Nah, kiri kanan. Nah. Oh, enak banget nih. Oke, kita mundurin lagi yuk. Mundur. Pasti mau tidur semuanya di sini. Mundur lagi. Mundur lagi. Nah. Itu TV bisa nyambung sama handphone? Enggak. Yang depan ya. Oh, enggak bisa. Enggak ya? Bisa ya. Ya udah itu tutup aja enggak apa-apa. Ada TV-nya nanti tuh Bosco. Jadi nah. Model lama Pak. Iya. TV dimasukin ke depan bisa buat nonton. Kalau enggak salah ini bisa diginiin ya? Ya. Nih, bisa juga diginiin nih jadi tempat tidur. Nah, siap Om. Angkat. Angkat. Oh, gampang banget. Ya, ini juga digeser. Ini dilepas. Oh, gampang banget. Iya. Enak banget ya tiduran deh. Wuhuu, tuh sayang, enak lihat banget. Tuh, jadi gede. Enak banget. Jadi kamu bisa main sama Keanu. Tiduran ya, biar aku yang nyetir. Makin nyaman aja nih keluarga Bosku. Kalau mau bepergian jauh, Keanu pasti betah banget ya di mobil ini.